Apa khabar Bakar? Akak dek mana? Akak di Kota Baru ni. Okey, akak di Kota Baru. Yalah, mari Kota Baru. Kita kena makan di kedai ni. Four Season Restaurant. Ha, kita pergi makan di Four Season Restaurant sebab ni restoran Cina yang dia sudah halal Cina yang pertama di Kelantan. Ha, first halal Chinese restaurant in Kelantan. Okey. So kita pergi tengok boh dia. Boh dia kita panggil dia Jun lah. Okey. So kita tengok sebab ramai juga VIP. Apa nama makan di sini? Ada juga buat adik kahwin buat nikah dulu, wedding di sini, wedding pun di dalam. Dululah untuk apa tu? Belajar makan buat pet wolf ke apa dia. Ada buat seat kenduri di restoran ni. Okey, ikut aku. Kita masuk. Okey. Sain kawan ni nama dia Jun. Jun lah. Okay, kita panggil Jun lah, dia lah. Okey. Dia boh, dia tukang masak. Okey. Dia masak makanan apa selalunya? Ada belaka. Ada belaka. Ada belaka. Semua boleh masak. Cina boleh? Semua boleh. Lagi satu lagi? Western boleh. Oh, Western boleh juga. Oh, bisa ni. Macam ni. Ha? Macam ni Jun. Jun mungkin tunjuk muka sikit. Boleh, boleh. Ha, dia duduk muka kan? Muka siapa tau? Michael Ang. So hari ni, aku nak makan sini. Yelah, Abang Jun kita tu tengok menu gapo untuk aku. So kita makan sini lah. Boleh, tak ada hal. Lama nak klik nak makan sini ni. Sebab PKP tak boleh klik. Ni, happy lah aku boleh makan sini lah. Boleh? Terima kasih banyak. Kita kalau ambil video di dapur boleh? Boleh. Boleh? Boleh, boleh. Kita ikutlah. Michael Ang Kelantan ni. Okey. Jun kita ni. Jun dapur. Tengok dia masuk. Boleh? Okey? Okey, okey. Kita masuk dapur ni. Kenapa dia ni? Oh, ni kebetulan ada orang buku kari kepala ikan. Kari kepala ikan? Oh, asal dalam Facebook lah itu tu. Kari kepala ikan asuh. Ini kari ke ni? Ya, kari kat saya. Kari saya. Air tangnya dia. Dah masuk tu? Ya. Okey, kita tengok. Kari kepala ikan. Four Season Restaurant. Sedap bau eh. Tu. Atu dah goreng dia kah? Kau ada? Ikan hari dah goreng kah? Tak, guna steam. Oh, steam. Tengok. Warna molek, bau sedap. Restoran ni, kari fish head eh. Kari kepala ikan terkenal lah. Ini menu yang ada di restoran ni lah. Betul, tiap-tiap hari ada. Tiap-tiap hari ada. Soalnya kebetulan orang tepah. Aku boleh tengok di dapur ni lah. Kategori home malam ni dia buat nebelah orang. Nebelah orang? Ada roasted dah, ada gapo menu aku dah ada kat luar lah. Oh, ada belakang lah. Tengok ni. Ni catering lah. Kira aja. Siap catering lah ni. Dia mau ada orang yang hantar kau, dia mari ambil. Dia mari hari ni dia special sikit, mari ambil diri. Ambil diri lah. Kata kalau nak minta hantar kita apa buat juga. Cuma lah ni kekurangan ekstra. Yalah, lah ni. Lah ni lepas. Lah ni kau dah lepas PKP eh. Lepas PKP kau dah. Mister okey lah. Okey lah, ada pergaman dengan SP lah. Ada lah. Kalau dengan PKP bawah ni lockdown selok PKP. Yalah, biasa lah semua lagu tu lah. Travel agent pula kutu bro. Travel agent pula kutu. Ani nak masuk ke apa ni? Ani jom masuk tom yam. Jom nak masuk tom yam. Sini tom yam ah. Okay, yang ni tom yam merah. So sini ada makanan Cina. Tipikal punya Thai food, authentic Thai food semua ada. Thai food pun ada, Chinese food pun ada. Daripada mountain ke southern semua ada. Yang penting halal food.
Okey, semua saya kurangkan santan, memang tak guna rasa ni lah. So, pakai apa? Pakai ni. Kebanyakan susu. Saya guna susu. Susu. Saya ganti dengan krimer. Okey, untuk tom yum dan kita settle. Okey, settle. Tom yum yang cantik sekali. Oh, cepatnya. 5 minit untuk apa? Ya. Eh? Sampai 1 minit untuk sampai. Wah, tengok tu. Ah, orang pandang masuk eh. Oh, dia ada plan dah. Panas-panas. Tak, panas-panas kan? Oh, dia pakai kuali yang sama dah. Ha. Cooking tu cara Chinese style lagi lah. Ha. Tradisional lagi. Tradisional. Oh, gini. Ha, tengok tu. Banyak kok masuk tu. Tengok tu. Ha. Kawah kuali. Masak ke apa lagi? Ada lepas ni pula. Lepas ni lah. Okey, kita dah tu bagi dah. Ni masak ke apa ni? Okey, yang ni special untuk akak. Ah, special untuk akak. Weh, serah lapar weh. Sabu rasa sikit. Ke apa dia ni? Ni ikan gapo ni? Okey, ni ikan sekak lah. Eh, ikan sekak 2000 tu. Ha. Eh, 2000 ya tu. Eh, Langkawi ke? Sekak Langkawi. 2000 ringgit. Tapi tu posisi murah ha. Ha, jangan musim lah, posisi nak. Ani buat special nak kok. Oh, gembiranya aku. Ani sup ikan, sup ikan. Sup ikan lah. Sup ikan ayam kampung. Ada ayam kampung dalam tu. Mana? Oh, sup ikan ayam kampung dalam ni? Ya. Oh, campur sekali? Ya. Oh, interesting. Yang ni special. Ah, special ni? Nanti aku buat apa? Buat review. Comment sikit, review ni. Ni, nak tunggu dia ke apa ni? Nak tunggu masak tu kan? Ya, saya tahu lihat api besar dia isi dia kasar. Oh. Ya, tak sedap. Saya tahu isi halus ni kok. Pakai halus-halus. Oh. Ah. So, dia kena api itulah, api slow. Api slow sangat-sangat. Ha. Okey, kita tunggu. Ha, kita tunggu. Kena buka apa lagi? Tak ada lah. Ha, ada lagi ramai dia lepas ni. Lepas ni lah, kita tunggu je. Okey. Ha, ikan ha. Baru eh. Pakcik ada baru. Ha, tu abang. Ha, tu ada. Ya, masuk dulu. Okay. Asyik. Kong saya pun nak lain dulu pinggan dia dulu. Oh, dia kata panah-panah lagi. Nampak panah-panah untuk akak. Oh, ni sayur baru. Dia panggil Helianthus sprout. Panggil apa? Helianthus sprout. Pucuk bunga matahari. Kita nak buat apa? Ada sayur, ada sup ikan, ada sayur, ada sotong. Ada sotong lah. Aku pakai yang atas ni. Dia kena main dengan api ni. Kena kawal api lah. Apa dia ni? Oh, ni kanji. Untuk lekat ke tubuh dia. Jun masuk berapa tahun dah Jun? Saya masuk belah-belah tahun dah. Eh? Belah-belah tahun dah. Belah-belah tahun dah. Ha. Siap.
masak gapo pula ni? Kami cuma masak sotong telur masing bui ke apa hasok pakai mana. Ni ke resepi turun temurun. Oh, mari kita tengok. Alright. Siap ni. Oh, cepat dia masak ah. Ni nak kena bosuk juga dah. Jun, ni pakai ke? Bosuk. Signature. Sekat laut lagi ni guna sekat laut dengan air kapung. Air bandar tak sedap. Air bandar tak sedap. Ngahon ni tak sesuai dengan air bandar. Oh, ni api banyak. Okey, kita pergi. Aku boleh makan lah. Boleh makan. Terima kasih abang juga kita. Alright, Thank you. Ni tengok menu. Abang Ju masak untuk akok. Ni ada sotong, sayur ni. Inilah ada ni hak signature ni. Semua signature ni. Ada ikan dan ayam. So ikan dia kata. Ada air kapung, ada ikan. Okey, saya akak kat laut. Okey, mari kita makan. Kesiakak. Laut lah. Ni air lah. Air kapung. Okey. Kita minum dulu. Disebabkan ikan fresh. Air pun fresh. Jadi manis. Namun jadi masuk tu jadi segar. It's a very nice soup. Okay. Terima kasih. Sudah soup ni. Boleh makan dengan nasi. Nasi ada lagi. Lepas tu, kita minum soup ni dulu. Kalau Chinese style, dia start dengan soup dulu. Ni mesti ada soup. Kita mari try benda lain tu. Ini sayur. Kita tengok sayur dengan kok.
langsung ramai dia lah. Dengan ingredient dia sedap. Dia orang fly chef, chef fresh. Tadi review lah apa nak bui ni. Makanan sedap, makanan manah. Okay. Susu mari pun panah-panah. Jadi apa tu? Chef Jun ni yang masak ni memang jaga api lah. Dengan api dia main masuk dengan api, kawar, kuali semua tu memang sedap. Ni sotong ni sedap ni sedap sotong ni. Kami suka juga ni sotong ni. Bangok. Memang kan. Ah, aku masuk dapur mula, jumpa ke ni Abang Jun ni. Nak oi dia terima kasih sedak. Sedak. Beres-beres terima kasih banyak. Terima kasihlah. So kita jumpa mula dah. Beres kau terima kasih banyak. Okey, terima kasihlah. Okey. Cuba tengah, cuba sampai aman. Ya, ya, sebab tu kami masuk dapur. Thank you. Thank you. Terima kasihlah. Okay, come see ya, come see ya. Thank you.